Kompiang Raka adalah seorang multitalenta. Ia tidak hanya pandai memainkan alat musik gamelan Bali, tapi juga tari Bali. Ia telah melahirkan 9 karya tarian Bali, 5 tarian diantaranya dikenal masyarakat, yaitu tari Sri Darmaswarni, Sakuntala, Putra Kualon, Cupi Manik Astagina, dan Sanghang. Dengan dirinya menghasilkan karya 9 tarian Bali, I Gusti Kompiang Raka berharap generasi muda semakin terangsang untuk melestarikan seni budaya daerah. Aji, yeah. Tadi kan Aji sudah berkolaborasi dengan musik jazz, yeah. Ya, tadi ya kita improvisasi. Nah, Aji juga pernah berkolaborasi dengan paduan suara Elva Sesuria. Oh, tiga Elvas, ya. Kali itu ya, yeah, tahun sekitar kali. Tahun 2000-an. Yeah, nah, itu yeah. Seperti apa itu, Ji? Ya kebetulan selalu ikut ini ya, apa World Choir Game ya tuh. Di Korea, di Jerman, di mana, di Cina. Ya dapat terus ininya ya, dapat penghargaan terus. Dapat penghargaan terus. Ya, ya. Terus saya senang sekali karena ya bisa nerapkan kepada anak-anak itu ya. Yang apa namanya, sudah tidak berpikir dari mana dia itu. Terus akrab dengan kesenian, dia juga senang kelihatannya itu. Nah itu yang saya bangga itu. Ya. Nah kalau untuk dengan tarian kan Aji pernah berkolaborasi dengan GSP. Iya GSP. Nah itu biasanya tarian. Ya betul. Ya. Ini biasanya Aji mengemukakan konsep akan seperti ini atau seperti apa? Apakah konsepnya dibicarakan bersama? Ya awalnya kan kita suara Mardika dulu ya. Si guru belajar gamelan di tim sama saya. Oh, guru. Jadi guru Skaraputra belajar gamelan? Iya, sama saya di tim itu. Dengan dia, Aji? Dia dengan, okay. Dengan sekelas SMA Cikininya tuh. Diajak ke tim latihan gamelan. Di situ saya berpikir, mungkin dengan cara gini pendekatan generasi muda dengan tradisinya. Sehingga setelah kita coba bikin guru Egypsi itu direkam, terus diedarin walaupun tidak dijual secara komersil kan. Nantinya banyak diikuti oleh anak-anak sekolah, anak-anak remaja. Ya, jadi itu saya merasa berhasil nih ini mengenalkan tradisi ini kepada anak-anak itu. Pada generasi muda, gitu. Ya. Nah seperti adik-adik ini menarik apa nih, Ji? Ini kan mereka usia pasti masih muda-muda sekali, mungkin SMA ya? Iya, SMA. Ya. Nah, ini nari apa ini, Ji? Nari apa, legong Abimanyu nih. Legong Abimanyu, kalau ini masuknya ke tradisional atau? Tradisional. Kebetulan yang pelegongan kan tuh semua dasarnya memang dari gerakan-gerakan tradisi. Yang punya karya itu Profesor Dibio, mantan rektornya ISI dan Pasar. Nah itu kita terapkan juga pada anak-anak di sini. Biasanya ya. Untuk supaya mereka cepat mahir, seminggu itu harus berapa lama berlatih? Kita yang sudah kita jalanin seminggu dua kali. Seminggu dua kali, dua jam itu. Jadi 4 jam dalam seminggu. Iya, efektifnya paling 1,5 jam. Karena itu 2 jam, itu beberapa tingkat. Itu kan. Nah, biasanya kalau kita lihat tari Bali gitu ya, kalau orang awam kan bagus aja gitu kelihatan. Tapi untuk mereka yang sangat paham dengan tari Bali dan juga gamelan Bali, itu apa yang dilihat bahwa penari ini bagus, tariannya tidak, itu apa yang dilihat? Artinya kekuatan tubuh agemnya itu ya, agemnya. Karena di Bali itu kan pada umumnya agem, tandang, agem tangkep. Agem itu apa? Agem itu posisi, postur-postur tubuhnya. Postur tubuhnya. Ya, kemudian pada waktu tangannya harus kayak apa, kemudian nyodet kayak coba, apa. Coba, Ji, gitu. Contohin dikit, Ji. Gimana tuh, Ji? Ini ya. Nggak boleh dia sekedar gitu harus diisi. Jadi ada semacam diisi. Hentakannya ya, ada jiwanya ya. Kuatan dia, rohnya diisi. Kadang-kadang kan orang, cuman itu ya udah benar kakinya diangkat, tapi kok nggak ini, rohnya nggak diisi. Nah, Aji, ini kan Aji selain juga ada tarian-tarian tradisional, Aji ini kan juga menciptakan kurikulum tari di tempat sekolah tari ini. Yang ternyata memang kurikulum itu juga digunakan oleh banyak tempat-tempat les menari Bali gitu ya. Nah itu apa yang membuat Aji membuat kurikulum itu?
dasarnya kita buat itu kan namanya anak-anak, kemudian jangan sampai kita salah memberikan anak-anak kecil-kecil udah dikasih tarian cinta-cintaan. Sementara kita di Bali juga orang-orang yang bikin tari itu dia tidak berpikir untuk anak kecil atau anak gede gitu. Padahal banyak tarian yang cinta-cintaan itu anak-anak kecil-kecil yang tari gitu. Makanya jadi kita satu dasarnya itu, terus kedua kesulitan geraknya, tingkat kesulitannya itu apa gitu. Nah terus ketiga udah jelas untuk penjiwaannya yang paling memang paling agak ini ya sulit ya, agak itu sulit. Perlu waktu cukup lama ya. Nah, kalau orang Bali bilang kan harus ada taksu, bukan taksu artinya begitu dia gini aja orang udah wih gitu. Ya ada taksunya. Hormatinya karena very talented. He's very talented and he produces beautiful music by himself too. Jadi Pak Kompiang Rako yang saya tahu lebih berjuang untuk melestarikan budaya Bali di Jakarta yang notabene minoritas ya. Itu lebih dari 45 tahun di Jakarta. Itu kenapa saya mencari tempat ini, yayasannya Pak Kompiang Rako, karena saya tahu beliau itu adalah orang yang sangat mencintai budaya Bali dan juga keren banget karya-karyanya. Aji juga kan kerap melakukan pementasan-pementasan baik di dalam maupun luar negeri ya. Nah itu biasanya mencari bibit-bibit berbakatnya seperti apa, Aji? Kan kita setiap 6 bulan itu kan kita ujian dia. Kita datengin juri juga dari ISI dan pasar. Oh, ada jurinya? Wah iya, tiap tampil itu tiap setahun dua kali itu kenaikan kelas dia di situ. Kita datengin juri dari ISI dan pasar. Juri itu prosesnya di sini dia mungkin ada kira-kira 5 hari itu dia natar guru-guru tari kita yang ada di sini di Jakarta. Kemudian terakhirnya dia terus menilai anak-anaknya. Nah, dia terus ngasih masukan, oh ini kurang ini kakinya kurang ini. Ini kostumnya begini. Kita selalu adakan itu. Dan ujian itu memang setiap September dan Maret itu. 6 bulan sekali kita, untuk satu tarian dia itu. Hanya untuk satu tarian? Satu tarian. 6 bulan? Iya, 6 bulan itu. Dua kali seminggu itu. Lama ya, Ji ya? Cukup lama, tapi kalau dihitung jam itu, sebetulnya cuma 48 jam. Oh iya sih. Iya. Pernah kita bikin 3 bulan sekali, kok nggak ini yang anaknya kayak belum benar-benar menguasai ya. Dan harus sudah beralih ke tarian lain harus, gitu ya. Itu. Kalau seandainya tadi Aji mengatakan ada jurinya untuk kenaikan kelas gitu ya, ada tidak sih kalau di dalam tarian itu yang tinggal kelas? Ada. Oh ada? Ada, ada yang nggak naik kelas, tapi kita kasih kesempatan ya. Kalau sekarang dia nggak naik, 6 bulan lagi dia boleh ikut ujiannya dua tarian. Kalau dia merasa udah mampu. Tadi kan Aji mengatakan ada yang mulai dari badannya apa, saya boleh diajarkan sedikit Ji postur ada, menari Bali untuk perempuan sama pria? Lain, kalau beda ya. Pria mungkin lebih gitu namanya ya, kan anak-anak lebih gitu ya. Berbeda ya? Beda ya, kalau perempuan pada umumnya gitu kan. Oh jadi ini ya. Kaki harus begini? Iya. Tampak sirang, sirang itu. Harus selalu begini sikapnya? Selalu begitu dan jarinya yang depan diangkat. Oh, jadi jari yang diangkat. Dan ini selalu begini? Iya, selalu begitu. Dan ini perut diangkat ke atas. Iya. Perut diangkat ke atas gimana caranya? Ditarik ke atas. Dan ini, oh, jadi ini kayak begini. Semacam ditarik ke dalam. Ya, terus ini? Ini begini.
Jangan bu, nggak boleh bungkuk. Harus tegak. Jangan bungkuk gitu ya. Oh ini harus tegak. Ya. Kalau dulu diisi kayu di belakang. Oh jadi bayangkan punggung saya ditempelin kayu ya, gitu kayu, ya. Ya. Supaya ini bisa tegak untuk postur dari Bali. Kemudian? Ya, udah turun lah, jongkok. Yang bengkok? Jongkok gitu nih. Oh gini. Ya kalau perempuan begitu ya. Ya. Jadi nah, kalau ngangkat kaki begini, oh, angkatnya ininya tetap lapaknya ke depan. Oh gini. Ya itu angkat ya. Terus? Angkat, taruh di belakang. Oh. Sekarang di depan angkat. Ini harus diangkat lagi yang ya, depan. Nah, oh jadi setiap kaki yang berada di depan, jarinya harus? Ya harus naik angkat. Oh itu, gitu. Itu maksudnya kita itu mengangkat kekuatan bumi itu. Oh ada. Jadi ada filosofinya ya, di dalam gerakan itu ya Ji ya? Ya gitulah kira-kira. Hmm. Itu kegelisahannya itu. Jangan sampai anak-anak kita di kota besar itu jauh dengan tradisinya. Ini yang kita perlu, inilah apa namanya, di pendekatan kita kepada anak-anak itu ya.